Oke, kembali lagi ke channel saya teman-teman. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk memasang TOR ya, atau Thermal Overload Relay ya. Ini adalah pengaman agar pada saat beban lebih ya, atau kelebihan beban sebagai pengaman. Oke, di sini ada rangkaian ya, rangkaian pengendali. Ini tidak memakai overload ya, atau overload relay TOR. Untuk ini saya pakainya bebannya lampu. Sebenarnya nyalain dulu bro. Nah, ini saya pakai beban lampu. Nah, dia seperti biasa, tombol on untuk menyalakan lampu, off untuk mematikan ya, ada pengunci. Ini tidak memakai overload. Nah, bagaimana jika kita memakai overload ya, kita pasang ya. Bagaimana cara pasangnya seperti ini. Kita matikan dulu, copot dulu. Oke. Pertama-tama kita pasang dulu overload ke kontaktor. Ini powernya cabut dulu ya, untuk lampu perubahan. Dia pasang di sebelah sini teman-teman. Overload dipakai di sebelah sini. Ini overload ini salah satunya dipakai untuk pengaman motor listrik 3 fase. Nah kalau di sini saya memakainya lampu aja. Yang saya pakai pasnya cuma satu ya, untuk tes doang. Lalu di kontaktor ini ada dua kontak bantu ya, NC dan juga NO ya, 9596 dan juga 9798 untuk offload ini. Nah untuk apa kontak dayanya nanti di sini keluarnya. Maka dari itu untuk lampu kita pasang di sini aja. Ini RST, kalau diapas ya S1, R2, R3 di sini ya. RST nya di sini ya. Untuk contoh saja pakai lampu pasang seperti ini. Nah, kalau rangkaian seperti ini, ketika overload harus lewat overload dulu. Dari power masuk ke MCB, dari MCB di sini masuk ke overload. Jadi yang ke tombol NC kita cabut dulu. MCB ya, dari MCB. Ini masuk ke overload di sini. Masuk ke NC-nya ya, teman-teman ya. 95 di sini. Itu ya. Lalu dari 95 output 96 ini masuk ke tombol NC atau push button NC seperti itu. Nah kalau tadi dari MCB langsung ke tombol, ini masuk ke offload dulu, masuk ke NC nya 95 lalu 96 masuk ke tombol NC seperti itu. Nah lalu teman-teman misalkan mau menambahkan lampu indikator ya untuk tripnya, kita pasang di sini. Ini adalah NO nya, NO nya berapa? 97 ya. Pasang di sini, powernya ngambil dari 95 ya, 95 sampai 97 di jumper di sini. Seperti ini, teman-teman. Nah, baru 98-nya itu keluar masuk ke lampu indikator seperti ini. Ini lampu indikator trip, jadi nanti pada saat trip lampu ini akan nyala seperti itu. Cukup 98. Lalu untuk nolnya, nol dari lampu sambung langsung ke nol power aja langsung itu ya. Nah banget teman-teman kan, jadi ini udah bisa kita tes cara kerjanya sama. Nah seperti tadi, cuman ini udah pakai pengaman, udah pakai overload, untuk mematikan juga sama seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk overloadnya tidak saya tes karena saya tadi nyari beban yang agak amperenya tinggi, nggak ada ya. Jadi intinya cara kerjanya aja, kalau misalkan
bebannya bukan aku ya, katakanlah motor listrik 3 pas kita pasang di sini 1, 2, 3, terus powernya juga 3 pas semua. Lalu pada saat motor itu ampernya tinggi dan dia melebihi settingan di overload ini, dia akan trip, overloadnya akan berjalan, akan trip. Settingannya di sini ya, bisa disetting. Contoh di sini setting 3 ampere seperti ini ya. Kalau dia yang masuk ampernya itu 4 ampere ya, dia bakal trip dan juga akan menyalakan lampu indikator trip di sini. Seperti itu cara kerja. Oke. Gampang ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Cara untuk cara pasang thermal ya. Agak susah nih, thermal overload relay. Nah, gampang kan? Gampang lah. Teman-teman bisa coba di rumah. Semoga bermanfaat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman ya.